Pemirsa, ribuan kendaraan memadati sejumlah ruas jalan menuju kawasan wisata di Bandung, Jawa Barat. Pintu keluar Tol Paster hingga kawasan Lembang padat. Peningkatan volume kendaraan terjadi di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, yakni di kawasan Jalan Setiabudi hingga Jalan Ledeng. Antrean kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi berplat nomor luar Bandung. Hal ini disebabkan banyaknya wisatawan yang berlibur akhir pekan sebelum bulan Ramadan di tengah pelonggaran PPKM. Terlebih saat ini, aturan ganjil genap di 5 gerbang tol ditiadakan. Sepanjang hari ini, ribuan kendaraan memadati pintu keluar Tol Paster Bandung, Jawa Barat untuk menikmati libur akhir pekan menjelang Ramadan. Pihak Jasa Marga membuka 11 pintu tol untuk mengurai kepadatan di exit Tol Paster. Meski demikian, kepadatan kendaraan yang didominasi dari luar kota Bandung mengular hingga 1 km. Selain itu, tidak adanya sistem ganjil genap membuat wisatawan dari luar kota Bandung terus berdatangan. Menurut petugas, jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung meningkat hingga 30% dibandingkan akhir pekan lalu.